di sekitar jalan ini juga digunakan untuk jogging ya, untuk olahraga ya. Bisa kita lihat ya. Bisa kalau hari Minggu ada Car Free Day juga dan juga. Halo bosku, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar mendapat video-video terbaru dari saya. Terima kasih bosku. Oke, apa kabar bosku? Berjumpa lagi di Anto Spring Channel. Kali ini kita ada di Lapangan Merdeka. Oke, langsung aja kita telusuri. Bukan HP jadul lagi dulu ya, kita kasih selah, kita ngeliat-ngeliat kota saya, Balikpapan. Oke, kita langsung aja ke Lapangan Merdeka. Langsung, cus! Ini saya lagi ada di Lapangan Merdeka ya. Di Lapangan 1, kita coba masuk ke dalam. Ini untuk di bagian tengahnya ya. Bagian tengahnya banyak banget arena-arena bermain buat anak-anak ya. Jadi Lapangan 1 ini dikhususkan buat anak-anak, permainan anak-anak ataupun tempat jajan pakan dan lain-lain ya. Untuk di sisi depannya dia banyak banget orang-orang jualan ya. Jadi selain kita bisa bawa keluarga berkumpul di sini, bisa sekalian juga istirahat ataupun santai ya. Banyak banget tempat makanannya di sini. Untuk di Lapangan 1 ini disediakan juga arena olahraga ya. Arena olahraga bisa dilihat nih lagi main voli ya. Di sisi sebelah kanan juga lagi main voli. Jadi Lapangan 1 ini selain tempat yang tadi saya kasih lihat bahwa ada tempat arena bermain anak-anak, ada juga sarana olahraga, dan juga apabila pengen cari makanan ada juga di sisi depannya Lapangan 1. Oke, kita menuju Lapangan 2 ya. Lapangan 2 di sisi sebelah kiri ini full betul-betul lapangan buat berkumpul ya. Biasa juga dipergunakan untuk upacara hari-hari besar karena di situ disediakan itu tiang bendera ya. Jadi kalau buat acara-acara biasanya di Lapangan 2 ini karena tempatnya pure lapangan. Ya, jadi Lapangan Merdeka ini kepecah, ada 3 lapangan ya. Yang tadi sebelumnya saya di lapangan pertama, ini saya udah di lapangan kedua. Bisa dilihat ya keseruannya warga Balikpapan. Di sekitar jalan ini juga
gunakan untuk jogging ya, untuk olahraga ya. Bisa kita lihat ya. Bisa kalau hari Minggu ada Car Free Day juga, dan juga disediakan jalur hijau buat yang senang sepedaan. Bisa dilihat. Tentu aja di samping-sampingnya banyak banget pedagang ya. Seperti biasa Balikpapan tempat berkumpulnya selalu rindang ya, dan juga full pohon. Ada juga yang lagi berduaan. Hai deh. Ya. Di sisi lain Lapangan Merdeka ini ada masjid besar juga ya. Masjid Istiqomah. Jadi yang pengen menunaikan ibadah bisa langsung beribadah di Masjid Istiqomah ini. Bisa kita lihat parkirannya juga cukup luas ya untuk Masjid Istiqomah ini. Oke, dari lapangan 2 kita sedang menuju ke lapangan 3 ya. Bisa dilihat suasana pohonnya rindang-rindang banget di sini ya, makanya banyak dipakai buat warga Balikpapan khususnya untuk bersantai ya. Oh, kita sampai di lapangan 3 ya. Lapangan 3 full digunakan untuk kegiatan sepak bola ya. Bisa dilihat. Ini dipergunakan full buat permainan sepak bola untuk warga Balikpapan khususnya, dan juga tim-tim yang ada di Balikpapan. Ya, bisa dilihat lapangan 3 full dipergunakan buat permainan sepak bola. Gambarnya agak silau ya, soalnya ngelawan sinar matahari. Udah maghrib di lapangan 1. Sudah maghrib, ini suasananya ya malam hari.
sudah maghrib ya. Di lapangan satu juga ya seperti saya ceritakan tadi, banyak banget arena bermain. Oke bosku, terima kasih. Saya rasa cukup, udah mau maghrib ya. Saatnya kita kembali ke rumah. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you, bye bye. Video saya jangan lupa like, share, and subscribe ya. Karena itu suatu bentuk dukungan agar saya makin semangat membuat video-video saya selanjutnya. Terima kasih.